Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother Sister Villa yang dirahmati Allah. Alhamdulillah ketemu lagi dengan kami di channel YouTube Rumah Halal Indonesia. Alhamdulillah kali ini Rumah Halal Indonesia sudah kembali lagi ke Kota Bekasi. Ini di daerah Kota Bekasi, Bekasi kotanya ya, bukan di Bekasi Kabupaten, di Kota Bekasinya. Ini kami menjawab pertanyaan Brother Sister Villa dan permintaan Brother Sister Villa yang selama ini minta kami untuk mereview salah satu proyek properti syariah yang amanah yang ada di Indonesia yang bernama Grand Al Ihsan Premier. Lihat ya, di belakang kami ini adalah jalan raya di wilayah Bekasi Timur. Ini aksesnya enak banget, strategis banget. Ke gerbang tol Bekasi Timur itu hanya membutuhkan 2,5 km aja. Ke arah sana itu adalah gerbang tol Bekasi Timur, hanya 2,5 km, dan LRT Bekasi hanya 2,5 km juga. Ya, jadi benar-benar akses yang begitu strategis dan enak banget di wilayah Bekasi Timur. Kalau ke sana tadi Bekasi Timur ya, ke arah gerbang tol Bekasi Timur dan LRT Bekasi Timur. Kalau yang ke arah sana itu adalah ke arah Jati Asih. Jadi Brother Sister Villa bisa lihat di sini gerbang utamanya benar-benar berada di pinggir jalan raya. Alhamdulillah di sini Rumah Halal Indonesia kembali membuktikan bahwa sebenarnya properti syariah nggak harus selalu masuk-masuk ke dalam, ke jalan-jalan kecil. Kami buktikan juga kali ini di Grand Al Ihsan Premier, gerbang masuknya benar-benar berada di pinggir jalan raya utama Bekasi Timur. Penasaran dengan konsepnya seperti apa dan rumahnya seperti apa? Mari kita langsung masuk ke dalam. Kita sekarang langsung masuk ke dalam, dan di sini gerbangnya sudah jadi ya, untuk sementara waktu sudah jadi, dan sini lebarnya adalah 7 meter, jadi benar-benar aman dan nyaman. Kalau misalkan memang ada mobil yang berpapasan berlalu-lalang langsung, ini masih tetap aman dan nyaman dilalui oleh 2 mobil yang berpapasan. Insya Allah benar-benar bisa menjadi pilihan terbaik untuk wilayah Kota Bekasi, terutama Bekasi Timurnya. Di sini adalah akses masuknya menuju ke Grand Al Ihsan Premier. Nanti untuk masuk ke klasternya ada gerbang lagi ya, jadi benar-benar mencerminkan rumah-rumah mewah banget. Dan Grand Al Ihsan Premier ini adalah ikon dari properti syariah di wilayah Bekasi, Kota Bekasi lebih tepatnya. Fasilitasnya ada apa aja? Masya Allah, ini benar-benar keren banget dan lengkap banget. Yang pertama itu ada Masjid Jami, ya. Masjid Jaminya itu insya Allah nanti akan dibuat besar, ya, kurang lebih 220 meter persegi. Jadi kebayang ya, masjidnya aja akan dibuat sebesar itu. Makanya dibuatnya adalah Masjid Jami. Selain Masjid Jami, yang fasilitas yang akan diberikan lagi oleh Grand Al Ihsan Premier adalah rumah tahfiz ya, rumah tahfiz, juga ada klinik Tibun Nabawi ya, sehat-sehat ala Islami. Kita bisa sehat ala Islami karena ada klinik Tibun Nabawinya juga, dan tentunya ada playground untuk anak-anak. Jadi benar-benar fasilitas-fasilitas yang diberikan adalah fasilitas Islami semua. Dan tentunya mendukung kita semua untuk bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, insya Allah. Ini insya Allah bisa menjadi salah satu pilihan yang terbaik di Kota Bekasi, lebih tepatnya Bekasi Timur. Grand Al Ihsan Premier, salah satu ikon properti syariah. Afwan, bukan salah satu, tapi satu-satunya ikon properti syariah yang berada di wilayah Kota Bekasi. Grand Al Ihsan Premier yang berada di wilayah Kota Bekasi, lebih tepatnya Bekasi Timur, ini memiliki fasilitas yang benar-benar keren banget. Masjidnya besar sekali ya. Luas tanah dari masjid itu adalah 220 meter persegi, dan itu dibuat 2 lantai, artinya sampai dengan 440 meter persegi. Udah lokasinya yang begitu menarik, strategis di wilayah Kota Bekasi, dan ini bukanlah wilayah banjir daerah Bekasi ya. Jadi insya Allah benar-benar aman dan nyaman untuk dihuni oleh Brother Sister Villa sekalian. Nah, ini kita mulai masuk ke wilayah gerbang ya. Ke wilayah gerbang untuk klaster perumahannya ya. Kalau misalkan di depan sana tadi, lebarnya adalah 7 meter persegi. Kalau di wilayah klasternya masih memenuhi standar dari lebar jalan sebuah perumahan, yaitu 6 meter persegi. Ini masih dalam proses bangun, ya.
Nanti semua akan jalanan ini akan dirapihkan menggunakan paving block. Dan rumah yang sedang dibangun ini adalah rumah contoh agar Brother Sister Villa ketika survei ke sini enak banget udah bisa langsung melihat rumah contohnya. Ada dua tipe yang ditawarkan, ya. Ada dua tipe yang ditawarkan. Satu lantai, ya, mezzanine, dan juga ada yang dua lantai. Dan alhamdulillah seperti biasa Rumah Halal Indonesia setiap kali mereview sebuah properti syariah yang amanah yang ada di Indonesia selalu didampingi oleh pihak developernya. Punya siapa? Grand Al Ihsan Premier ini. Nanti kita akan sama-sama ngobrol langsung dengan ownernya. Pernah muncul juga di channel YouTube Rumah Halal Indonesia, ya, Brother Sister Villa mungkin sudah tidak asing lagi. Ini adalah salah satu project dari N ProShare Group. Itu dia. Ya, udah nggak asing lagi dengan project-projectnya N ProShare Group. Ada Casa Bellevue Residence yang di Bintaro, di Bogor ada Kencana Hills Cilebut, di wilayah Depok ada Al Ihsan Residence 3, dan di Bekasi ini ada Grand Al Ihsan Premier. Kalau Brother Sister Villa pernah nonton di video-video kita sebelumnya yang produk-produknya N ProShare, itu benar-benar memberikan kualitas yang nggak asal-asalan. Dan ini adalah Grand Al Ihsan Premier yang berada di wilayah Bekasi. Kalau Brother Sister Villa pernah melihat video-video kita sebelumnya produk-produk N ProShare, mereka selalu memberikan kualitas yang terbaik. Dan ini di Bekasi bisa menjadi salah satu pilihan yang terbaik juga untuk Brother Sister Villa. Sekarang kita lihat-lihat dulu dan nanti sambil kita ngobrol juga dengan owner dari N ProShare Group ini. Ya, alhamdulillah kita sudah bersama developer dan juga owner dari N ProShare Group. Sering tampil bersama kami di channel YouTube Rumah Halal Indonesia, dan sekarang kita sapa dulu Kang Don Vito Amar, biasa dipanggil Kang Vito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Vito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi nih sekarang di inframe lagi di channel YouTube Rumah Halal Indonesia. Alhamdulillah, mungkin Brother Sister Villa juga udah nggak asing ya sama beliau, karena memang sudah beberapa kali muncul di channel YouTube Rumah Halal Indonesia. Memang project beliau luar biasa semua. Terakhir kita di Azkia, ya? Azkia Residence Bekasi, dan itu milik dari DAF ProShare, dan memang DAF tersebut milik beliau juga. Jadi beliau memiliki DAF ProShare dan juga N ProShare Group ini. N ProShare, video-videonya Brother Sister Villa mungkin sudah pernah lihat juga, ada Casa Bellevue Residence di Bintaro, ada Kencana Hills Cilebut di Bogor, ada Al Ihsan Residence 3 di Cinangka Depok, ya. Dan yang terbaru ini Grand Al Ihsan Premier di Kota Bekasi, lebih tepatnya di Bekasi Timur. Kali ini kita mau bahas Grand Al Ihsan Premier nih. Oh, siap. Nah, alhamdulillah, karena begini, Grand Al Ihsan Premier ini dari video-video Rumah Halal Indonesia sebelumnya itu ada beberapa yang komentar, "Kang, review Grand Al Ihsan Premier dong, Bekasi." Wah, itu ada beberapa komentar yang bertanya seperti itu, yang minta seperti itu. Oh, Masya Allah. Dan makanya hari ini, alhamdulillah, kita wujudkan permintaan Brother Sister Villa untuk bisa mereview salah satu project ikonik properti syariah di wilayah Bekasi ini. Grand Al Ihsan Premier, dan ini dia, kita munculkan langsung ownernya, Kang Vito, ya, biasa dipanggil Kang Vito. Nah, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol tentang GAP, Grand Al Ihsan Premier ini. Luasannya berapa sih GAP ini? Wah, alhamdulillah, ini proyek kita yang paling besar, ya kan? Luasnya 1,4 hektar. 1,4 hektar, ya? Alhamdulillah. Luas berarti gede juga nih. Betul, dan nanti insya Allah kita akan bangun kurang lebih sekitar 103 unit rumah. 103 unit rumah? Betul, nah nanti ada pilihan rumah dua lantai. Dua lantai. Kemudian ada rumah yang mezzanine. Ya, mezzanine. Jadi ikonik yang ProShare. Wah, Masya Allah, iya. Rumah yang satu lantai tapi punya tambahan ekstra ruangan di bagian atas. Sehingga tampak seperti dua lantai, tapi bayarnya tetap satu lantai. Harga? Satu setengah lantai, rumah satu setengah lantai tapi dengan harga satu lantai. Betul. Aja. Dan kabar baiknya Grand Al Ihsan ini karena lahannya cukup luas, maka kita bisa bikin konsep perumahan islami yang benar-benar terintegrasi dengan fasilitas-fasilitas untuk mendukung aktivitas atau kegiatan umat muslim. Contohnya kita sediakan masjid yang cukup besar, ya, namanya nanti Masjid Al Ihsan. Masjid Al Ihsan. Nanti insya Allah bisa nampung sampai 300 jemaah. Wah, Masya Allah, luasnya tadi informasinya adalah sampai dengan 220 meter persegi, ya, luas lahannya, ya. Ini tanahnya 360. Ya, wah, Masya Allah. Hampir sekitar 500-an meter persegi karena dua
dua lantai. Tuh, wah, jadi benar-benar nuansa Islaminya dapat banget di sini ya. Insyaallah. Wah, masyaallah. Dilengkapi sama klinik Tibun Nabawi. Klinik Tibun Nabawi. Tuh, jadi nanti pengobatan-pengobatan Islam ya, kayak akupuntur, kemudian bekam, totok dan lain sebagainya, itu bisa kita fasilitasi di sini. Oh, gitu. Terus juga nanti ada rumah tahfiz ya, yang insyaallah gratis untuk para penghuni. Wih, masyaallah. Iya, iya, iya. Kemudian juga ada ruang bermain, apa, taman bermain anak, playground ya, betul. Dan nanti kita juga buat supaya masjidnya bisa diakses oleh masyarakat umum, karena posisinya nanti akan ada di bagian depan, sehingga gerbang untuk perumahan di sebelahnya gitu, sehingga orang-orang dari luar, tetangga di sekitaran, atau mungkin orang yang lagi lewat terus butuh untuk sholat, maka mereka bisa sholat di Masjid Al-Ihsan ini. Oh, berarti di gerbang utamanya sana untuk akses masuk ke dalam klaster itu masjid dulu ya? Betul. Melalui masjid besar, melalui tersebut. Masjid. Itu. Jadi melalui Masjid Al-Ihsan nanti baru masuk ke wilayah klasternya. Itu dia. Jadi masjidnya tersebut jadi lebih bermanfaat ya untuk banyak orang ya. Bukan hanya untuk penghuni. Tapi untuk penghuninya sendiri bisa mendapatkan fasilitas lainnya seperti klinik Tibun Nabawi tadi ya. Betul. Klinik Tibun Nabawi, rumah tahfiz, dan memang itu free ya. Betul. Masya Allah, itu free untuk para penghuni di Grand Al-Ihsan Premier nanti, dan juga ada kajian-kajian sunnah rutin nanti insya Allah. Di masjid yang akan dibangun, Masjid Al-Ihsan nanti. Betul. Selain fasilitas-fasilitas islami tadi, ternyata di Grand Al-Ihsan Premier ini, karena memang lokasinya yang benar-benar strategis dan juga premium di kota Bekasi, Grand Al-Ihsan Premier Bekasi ini juga menyediakan fasilitas yang modern kekinian. Apa itu? Coffee shop ya kabarnya ya. Masya Allah. Akan ada coffee shopnya juga, dan itu enak banget nantinya. Jadi kalau misalkan brother sister villa kedatangan tamu ya, mungkin di rumah tidak ingin menerima tamu karena lagi berantakan atau mungkin lagi riuh sama anak-anak gitu ya. Nah, itu bisa terima tamunya, ketemuan sama tamu kita atau saudara kita, mungkin itu bisa diajak di coffee shop aja kali gitu ya. Insyaallah. Jadi nggak perlu sampai ke rumah, dan kita ajak ketemu di coffee shop aja. Wah, enak banget tuh fasilitasnya. Itu nanti insyaallah akan jadi ramai banget, dan itu berdekatan dengan masjid. Betul. Ya, yang akan dikelola oleh DKM Masjid. Ya, jadi kita berharap masjidnya nanti kalau bisa nggak ada kotak amal. Oh, jadi mandiri ya? Betul, aktivitas ekonomi yang dilakukan di area komersial tersebut, kayak tadi ada coffee shop, terus ada minimarket. Ada semacam laundry, ya, yang nantinya penghasilan ataupun keuntungannya bisa digunakan untuk membiayai operasional masjid itu sendiri. Untuk menghidupkan masjid itu sendiri ya. Wah, Masya Allah. Jadi benar-benar sudah diberikan fasilitas-fasilitas yang maksimal untuk Brother Sister Villa yang nantinya akan menghalalkan unit-unit di Grand Al-Ihsan Premier ini. Lokasinya udah menarik, strategis, dan juga premium di wilayah Bekasi Timur. 2,5 kilo aja ke gerbang tol Bekasi Timur, dan 2,5 kilo juga ya ke LRT. Betul. Bekasi. Ya, jadi benar-benar lokasi yang strategis banget, enak banget bagi Brother Sister Villa yang aktivitas kerjanya mungkin di wilayah Jakarta. Ini udah pilihan yang paling tepat karena hanya 2,5 km aja ke gerbang tol Bekasi Timur tadi. Dan ternyata bukan hanya lokasinya yang strategis, tapi juga fasilitas-fasilitas yang diberikan pun juga luar biasa banyak. Masjidnya adalah Masjid Jami karena luas banget dan gede, sampai dengan 2 lantai nanti akan dibangunnya. Begitu juga dengan fasilitas-fasilitas premium lainnya seperti klinik Tibun Nabawi, playground, dan masih banyak lagi. Selain itu, ternyata konsep yang diberikan, konsep desain yang diberikan oleh Grand Al-Ihsan Premier ini tidak seperti biasanya. Nah, kita dengarkan langsung penjelasannya dari Kang Vito ini. Gimana sih mengenai konsep desainnya, Kang Vito? Ya, jadi alhamdulillah kita ngambil konsep desain utamanya adalah modern tropical. Ya, tropical modern. Jadi, kita banyak gunain ornamen-ornamen kayu, ya. Nah, rumahnya kita bagi 2 tipe. Yang 2 lantai itu kita kasih desainnya namanya desain Tabebuya. Tabebuya? Ya, diambil dari desain Jepang yang mana banyak menggunakan ornamen-ornamen kayu. Gitu. Makanya bisa dilihat, kalau dilihat di gambar belakang ya, okay. Fasadnya itu banyak menampilkan ornamen kayu. Kemudian juga di bagian depan ya, kita gunakan ornamen roster. Ya, sebagai penutup.
roster, ya, terawangan gitu ya. Betul, dan nanti okay, kita kasih apa namanya tanaman rambat supaya lebih kesan hijaunya lebih muncul. Gitu. Nah, kemudian tipe dua lantai ini ya, dia terdiri dari tiga kamar tidur. Posisinya di lantai dua semuanya. Oh, jadi lantai bawahnya lega dong? Lantai bawahnya lega, terus dua kamar mandi, satu di atas, satu di bawah. Nah, di bawah ruangannya lebih besar karena bisa buat ruang tamu, bisa buat ruang makan, ada kitchennya juga agak ke belakang ya. Kemudian ada kamar mandi, dan masih ada teras di bagian belakang. Teras di bagian belakang. Ya, terasnya sendiri cukup luas, jadi kalau misalnya tanah basicnya kan 72 luasannya. 6 kali 12. Nah, tapi kalau yang tanahnya besar-besar yang kita tanah itu mulai dari 72 sampai 129. Itu bahkan ada yang 131. Dan tipe dua lantai ini punya tipe khusus yang posisinya di hook. Nah, yang di hook dia punya dua muka, ada yang menghadap depan sama menghadap samping. Ukurannya sedikit lebih besar. Tanah paling kecilnya sekitar 118 meter persegi. Oh, yang di hook itu? Betul, dan yang di hook dari 7 unit, sisa 3 lagi. Wah, Masya Allah. Karena banyak banget yang suka yang di hook. Gitu. Iya, pasti. Itu posisi hook itu selalu jadi pencarian utama tuh para pencari rumah syariah ya, pasti nanyanya yang di hook masih ada nggak nih? Betul. Dari totalnya 7 unit posisi hook tersisa 3 lagi ya. Tinggal 3. Tersisa 3 unit lagi. Makanya nih Brother Sister Villa yang sambil nonton ini boleh nih memanfaatkan 3 unit lagi, ingin dapat yang 3 unit lagi silahkan manfaatkan sambil nonton ini, sambil hubungi nih nomor yang ada di sini agar Brother Sister Villa kebagian kesempatan mengambil 3 unit yang masih available tadi. Posisi hook ya. Posisinya hook, luas tanah minimal 118 meter ya? Minimumnya dari 112. 112. Besarnya 131. Oh iya, minimumnya 112. Artinya di atas 100 semua. Kalau hook biasanya memang pasti lebih besar posisinya. Betul. Karena memiliki kelebihan tanah biasanya ya. Betul banget. Nah, ke depannya paling kecil 9 meter. Oh gitu? Ya, jadi lebarnya 9 meter. Banget. Wah, wow, berarti kesan megah dan mewahnya akan dapat banget tuh ya. Harusnya kalau sampai dengan itu, 9 meter persegi. Masya Allah. Nah, makanya manfaatkan sambil nonton ini. Boleh sambil hubungi nomor yang ada di sini. Langsung tanyakan posisi hooknya. Saya itu mau posisi hook. Silakan langsung hubungi. Tanyakan ke tim marketing terbaik kami. Agar Brother Sister Villa bisa langsung ke bagian posisi hook tadi. Ingat, dari 7 unit yang ada dari 7 unit itu. Tersisa 3 unit lagi aja. Dan itu Brother Sister Villa akan adu cepat dengan penonton Rumah Halal Indonesia lainnya yang memang selama ini mencari dan menunggu hunian yang sesuai dengan syariah di wilayah Kota Bekasi. Itu dia tadi yang dua lantai. Sekarang kita penasaran yang mezaninnya nih, konsep mezanin. Kalau tadi kan dua lantai, nama desainnya adalah Tabebuya ya. Betul. Dengan konsep desain Tabebuya ala modern tropical tapi ke Jepang-Jepangan gitu. Betul, ya banget desainnya ya. Dan kalau misalkan yang satu lantai atau yang mezanin itu seperti apa, Kang Vito? Nah, kalau yang mezanin ini memang agak sedikit berbeda dan kita ngambil desain Skandinavian. Skandinavian. Betul. Jadi untuk modelnya sendiri rumahnya cukup unik ya, karena bentuknya kayak blok, kemudian dia terdiri dari dua kamar tidur, satu kamar mandi, kemudian ada ruang tamu, ada ruang makan atau keluarga, kemudian ada dapur, dan di belakang masih ada sedikit space. Nah, yang menariknya, mezanin itu biasanya rata-rata ditaruhnya di depan. Kita taruhnya di bagian belakang, di atas. Jadi, cukup unik. Jadi, ruang terbukanya justru adanya di belakang, sehingga ruang tamunya itu sirkulasi udaranya bagus. Voidnya tinggi sekali, 5 meter. Oh gitu? Ya, 5 meter voidnya. Voidnya ya. Sirkulasi udaranya kalau rumahnya nggak pakai AC itu insya Allah udah bagus. Tapi kalaupun dia pakai AC maka sirkulasi udaranya juga tetap baik. Nah, di lantai mezanin sendiri bisa difungsikan untuk ruang kerja, ruang keluarga, atau mungkin bisa juga difungsikan untuk ruang ibadah. Nah, di atas juga dilengkapi sama kaca, jadi bisa dibuka tutup ya supaya jendela ya. Betul, jendela kalau misalnya apa namanya nggak mau menyalakan AC supaya sirkulasi udaranya baik bisa dilakukan. Jadi ada dua lantai, ada satu setengah lantai mezanin,
Dan kabarnya ada Kavling juga nih. Betul, Kavling siap bangun. Kavling siap bangun juga. Nah, jadi bagi Brother Sister Villa nih, kalau mau dua lantai dengan desain yang ditawarkan adalah Tabe Buya, suka dengan itu, langsung hubungi nomor yang ada di sini. Atau mau yang satu setengah lantai, konsep mezzanine, boleh juga langsung hubungi nomor yang ada di sini. Insya Allah masih available unitnya masih cukup banyak, karena Grand Alisan Premier ini masih termasuk yang baru-baru banget launching ya. Betul, dan untuk desain mezzanine, kita juga punya tipe yang hook tadi yang spesial. Tipe hooknya memang lebih sedikit. Lebih sedikit, jumlah unitnya cuma 6 dan sudah terjual 4 unit. Oh, sisa 2 lagi. Dan hook ini kita selalu buat desain yang berbeda ya, tampilannya mempunyai dua sisi. Kemudian ukurannya 43, 2 meter lebih besar. Dan tampilannya memang menarik banget. Makanya cepet banget lakunya yang model-model desain hook ini. Nah, sekarang mau nanya yang konsep Kavling siap bangun ya. Kabarnya boleh didesain suka-suka ya? Betul. Jadi kalau untuk Kavling siap bangun ini, kita memang sediakan dengan pilihan desain yang bebas dipilih sama pembeli. Nah, makanya posisinya kita bikin agak sedikit ke belakang tadi, karena kita mau jaga nilai estetikanya juga. Kita mau jaga konsep perumahannya, karena ini adalah pilot projectnya Enproshare. Ya, dan kita berharap di sini jadi titik awal kita untuk bisa bersaing dengan developer-developer yang sudah punya nama sebelumnya. Masya Allah, insya Allah Property Syariah sudah cukup layak, bahkan sudah sangat layak untuk disejajarkan dengan properti-properti konvensional atau properti-properti yang masih mengandung ribawi. Udah layak kok, udah sangat layak kita disejajarkan oleh mereka semua. Dan nggak kalah, produk kita juga nggak selalu berada di dalam-dalam gang atau di jalan-jalan kecil. Terbukti Grand Al Ihsan Premier, seperti yang tadi pembuka saya di awal, ya, itu berada di pinggir jalan raya utama Bekasi Timur. Lokasinya udah emang keren banget, fasilitasnya juga sudah, tipe-tipe unit sudah kita sampaikan juga, dan yang paling membuat penasaran biasanya harganya. Dan ternyata menariknya ya, informasi yang kami dapatkan sebelumnya, harga di Grand Al Ihsan Premier ini masih sangat kompetitif dibandingkan di area sekitar yang ada. Nah, kita langsung tanyakan ke Kang Vito selaku developer dan juga owner dari Grand Al Ihsan Premier ini, harganya mulai dari berapa sih, boleh dijabarkan Kang Vito? Okay. Silakan. Alhamdulillah. Jadi kalau untuk harga kita mulai dari 755. 755 sampai 1,5 miliar. Sampai 1,5 miliar. Karena kan ada tanah-tanah yang ukuran itu besar. Tipe terbesarnya 1,5 miliar. Betul. Itu yang untuk dua lantai. Dua lantai. Jadi dengan luas paling luas tanah paling luas kali ya itu. Paling ya? Luas, betul. 131 meter. Jadi kalau untuk harga sendiri ya, termasuk harga yang terjangkau untuk lokasi yang di pinggir jalan raya. Untuk tipe satu lantai mulai dari 755. 1,5 lantai tadi ya, mezzanine ya. Sampai harga 1,2 miliar. Sampai 1,2 miliar. Nah, kemudian untuk yang tipe dua lantai yang bangunannya 65, tanahnya 131, itu harganya hampir 1,5 miliar. Dan bagusnya lagi, untuk di Grand Al Ihsan Premier ini, kita sediakan berbagai tipe pembayaran. Jadi bisa dipilih dengan pembayaran cash keras, tentunya ada harga yang menarik banget. Masya Allah. Terus yang kedua, cash bertahap, ya, yang bisa dibayar sampai 48 bulan. 48 bulan, cash bertahapnya. Menarik banget nih, jarang. Kemudian, ada juga skema cicilan ya, dengan DP, terus kemudian bisa dicicil sampai dengan 10 tahun. DP-nya? Ya. Jadi khusus untuk Grand Al Ihsan kan, kalau di Enproshare rata-rata cicilan itu 3-7 tahun maksimum. Ya, untuk di beberapa lokasi cuma 3-5. Nah, khusus di Grand Al Ihsan ini, karena kita lihat lokasinya kan luas gitu, jadi kita coba buka pembayaran yang lebih terjangkau buat konsumen, bisa sampai dengan 10 tahun. Sampai dengan 10 tahun untuk yang dicicil. DP-nya? Nah, kalau untuk rumah satu lantai, ini menariknya gini. Kalau DP-nya tuh naik, kita kasih discount sampai 66 juta. Wih, DP cash dapat diskon 66 juta. Betul. Untuk tipe mezzanine tuh, rumah 1,5 lantai. Betul.
Jadi dia ada potongan untuk DP-nya, mm-hmm. terus kemudian ada diskon cicilan sebesar 1,5 juta selama 3 tahun. Oh. Gitu. Jadi cicilan yang tadinya kurang lebih sekitar 8,5 juta kalau dicicil 10 tahun, karena dipotong 1,5 juta, 3 tahun pertama cukup bayar sekitar 7,5 juta. Hmm. Gitu. Sekitar 7 juta. 7 juta. Betul. Berarti itu sudah dapat diskon DP, dapat juga diskon cicilan selama 3 tahun. Wah, masya Allah, jadi diskonnya banyak banget tuh. Diskon dari DP aja, kalau Brother Sister Villa bayarnya DP cash ya, itu langsung dapat diskon 60 jutaan 66 juta lebih tepatnya. Dan kalau misalkan cicilannya sampai dengan 10 tahun, dapat diskon cicilan selama 3 tahun itu senilai 1,5 juta. Betul. Per bulannya? Per bulan. Wih, masya Allah. Jadi gede banget tuh itu. Kalau di total-total bisa ratusan juta tuh jumlahnya ya? Iya, totalnya 66 juta. Oh, totalnya 66 total. Juta. Oke. Nah, makanya kalau misalkan masih agak-agak bingung, boleh nih langsung tanyakan nih ke nomor yang ini. Yang penting kebagian dulu deh unitnya. Brother Sister Villa, kalau misalkan orang Bekasi atau mungkin berencana untuk tinggal di Bekasi, ya, main-main ke Grand Alisan Premier, datang ke sini insya Allah pasti langsung suka ya, karena memang lokasinya yang udah begitu strategis, di lokasi yang benar-benar aman dan nyaman dari banjir ya. Alhamdulillah sekali. Aman sekali di sini dari wilayah banjir. Dan juga ketika melihat konsep dan diceritakan mengenai apa yang akan dibangun di Grand Alisan Premier ini, insya Allah Brother Sister Villa ketika survei langsung auto booking fee di sini. Sama untuk yang cash kerasnya ya, kita kasih diskon 75-100 juta. Oh, banyak juga ternyata plus, ya. Oh, masih ada plusnya. Hadiah kanopi ya. Kanopinya bahannya bagus, kita pakai bahan Alderon. Alderon. Ya. Kemudian dikasih gratis biaya BPHTB, AJB dan balik nama. Oh, free biaya-biaya. Khusus cash keras tapi. Khusus cash keras. Nah, makanya tuh. Dia ya, selama ini Brother Sister Villa pernah ada yang nanya ya, kalau misalkan cash keras, kira-kira dapat promonya apa aja nih ya. Selama ini pernah ada yang masuk di kami, data admin kami itu Brother Sister Villa yang memiliki kemampuan sampai dengan 1,5 miliar ke atas ya. Dan insya Allah ini bisa menjadi salah satu pilihan yang paling terbaik di wilayah kota Bekasi. Dan bahkan nggak nyampe 1,5 M jadinya setelah dipotong diskon dan lain-lainnya ya tentunya. Ya, promo-promo yang ada dan berlaku di Grand Alisan Premier ini. Wah, ini benar-benar menarik sekali. Nah, tadi dua lantainya sudah, 1,5 lantai mezaninnya sudah ya, harganya pun juga sudah kami sampaikan. Dan kalau misalkan untuk kafling siap bangunnya kira-kira gimana, Kang Vito? Kalau kafling siap bangun, ya karena nanti dia full fasilitas kan, dan berada di dalam lingkungan perumahan, itu harganya kurang lebih mulai dari 7 juta per meter persegi. 7 juta per meter persegi. Ya, dan ukuran terkecil mulai dari 64, paling besarnya sampai sekitar 108. Dan kita ada program khusus kalau belinya cash, dapat potongan 50 juta. Dapat potongan 50 juta untuk dan pembelian cash? Ada, ini sebenarnya belum pernah saya ceritain sama siapa-siapa. Ya, ada kafling khusus yang kita jual dengan harga khusus, itu bisa dapat diskon sampai dengan 100 juta, tapi hanya untuk dua kafling saja. Wih, masya Allah. Nah, silakan tuh yang mau investasi dalam bentuk kafling dan ingin mendapatkan diskon sampai dengan 100 juta rupiah, langsung aja nih hubungi nomor yang ada di sini. Karena cuman 2 unit saja yang dibuka seperti itu, diskon sampai dengan 100 juta khusus pembelian hard cash atau cash keras ya. Nah, jadi silahkan dimanfaatkan yang ingin berinvestasi dalam bentuk properti, dalam bentuk kafling terutama ya, di wilayah yang begitu strategis yang insya Allah nilai investasinya akan terus meningkat karena lokasinya yang sangat menarik sekali dan berada di lingkungan yang benar-benar auranya Islaminya dapat banget di sini ya. Insya Allah. Nah, inilah dia Brother Sister Villa review kami, rumah halal Indonesia sedang berada di wilayah kota Bekasi. Ini hanya 2,5 km dari gerbang tol Bekasi Timur. Available unitnya, alhamdulillah Brother Sister Villa yang nonton ini sekarang, ini masih banyak ya, available unitnya masih 80 unitan. Jadi masih banyak kesempatan. Namun yang ingin mendapatkan posisi-posisi hook, pastikan langsung hubungi nomor di sini. Karena posisi hook untuk 2 lantai tinggal 3 unit lagi.
untuk posisi hook yang mezzanine 1,5 lantai, sisa 2 unit lagi, dan Kavling siap bangun dengan promo diskon 100 juta rupiah untuk pembelian cash, itu hanya diberikan untuk 2 unit saja. Makanya kalau mau kebagian unit-unit spesial tersebut, pastikan langsung hubungi nomor yang ada di sini agar kebagian unit-unit yang spesial tadi. Masya Allah. Inilah dia review kita kali ini. Rumah Halal Indonesia sedang berada di Grand Al Ihsan Premier Bekasi. Kami menjawab permintaan Brother Sister Villa yang meminta kami untuk mereview project Grand Al Ihsan Premier. Kang, review dong Grand Al Ihsan Premier. Nah, alhamdulillah kami jawab hari ini langsung bersama ownernya, Kang Don Vito Amar. Alhamdulillah. Makanya pastikan sebelum survei, ya, hubungi dulu nomor yang ada di sini dan silakan capture gambar ini agar Brother Sister Villa juga bisa mendapatkan diskon tambahan dari Rumah Halal Indonesia nantinya. Ya, jadi pastikan capture gambar ini dan ketika survei tunjukkan kami dapat dari channel YouTube Rumah Halal Indonesia dan insya Allah itu bisa diklaim untuk mendapatkan diskon tambahan dari Rumah Halal Indonesia. Nah, inilah dia review kita kali ini. Terima kasih banyak Kang Vito atas waktunya. Sama-sama, terima kasih banyak Kang Andi. Masya Allah, alhamdulillah. Insya Allah nanti kita akan bertemu lagi bersama beliau di proyek-proyek beliau yang lainnya karena masih banyak banget ya. Dan Brother Sister Villa, kalau misalkan menyukai video ini silakan langsung klik likes-nya. Ya, dan jangan lupa di-share juga ke orang-orang yang memang sedang mencari hunian yang sesuai dengan syariah. Ya, insya Allah dapat pahala jariahnya juga karena Brother Sister Villa pernah share video ini dan ternyata orang yang di-share beneran membeli di properti syariah. Dan insya Allah mereka terbebas dari yang namanya jeratan dosa riba. Itu dia. Dan jangan lupa di-subscribe agar Brother Sister Villa langsung dapat notifikasi dari video-video terbaru dari kami. Sekali lagi terima kasih banyak Kang Vito atas waktunya dan kesempatannya. Dan terima kasih sudah menyaksikan video kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.